Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulwi fi darin amin. Wal khabarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barun wal ayadi syahidah. Khabar itu adalah bagian yang menyempurnakan faedah. Contoh seperti Allahu barun, ya. Allah itu yang banyak kebaikannya, ya. Wal ayadi syahidah, ya. Dan lapas ayadi syahidah. Ayadi syahidah, tangan-tangan, ya, yang menyaksikan. Ya, jadi khabar itu bagian yang menyempurnakan, bagian yang menyempurnakan faedah. Ini adalah definisi tentang khabar, ya. Definisi tentang khabar, bahwa khabar itu bagian yang memberikan faedah, bagian yang menyempurnakan faedah. Menurut beliau gitu. Contohnya seperti Allahu barun. Ya. Barun namanya jadi khobar. Allah menjadi mubtada. Jadi barun ini memberikan bagian yang menyempurnakan faedah daripada mubtada, yaitu Allah. Ini memberitakan faedah Allah kasirul khair, ya, yang banyak kebaikannya. Ya, wal ayat syahidah, syahidah ini menjadi khabar. Nah, ini memberitakan, menyempurnakan faedah. Maka nanti karena definisinya ini agak meluas, nanti ada yang mengkritik tentang definisi ini. Entar ada kita baca salahnya entar. Nah, Allahu irab jadi mubtada, al-juz'u irab jadi khobar, ya, al-mutimu irab jadi na'at juz'u. Mutimu mudab, fa'idah mudab ilaih. Kallah ini jar majrur, ya. Takdirnya ka Allahu marun. Takdirnya kakau lika, ya, Allahu marun ini. Ya, jadi jalan majur mutalik bimakzubin, ya. Jadi Allah mubtada barun khobar. Wal ayadi wawnya atab ayadi mubtada syahidun khobar. Ar-rafa al-musannifu al-khobara bi'annahu juz'ul mukminu lil-fa'idati. Memberikan definisi oleh musannif akan khobar dengan bahwasannya khobar adalah bagian yang menyempurnakan bagi faedah. Ya. Bagian yang menyempurnakan bagi faedah. Wa yaridu alaihi fa'ilu. Maka kalau definisinya kayak begitu, ya, khobar adalah bagian yang menyempurnakan bagi faedah. Kalau definisi seperti ini terlalu umum, ya. Makanya masuk di situ fa'il. Fa'il juga bisa kayak begitu. Maka ketika ada fa'il, maka itu memberikan faedah untuk fi'ilnya, gitu ya. Ya. Tapi di sini pensyarah ini sangat bijaksana. Beliau tidak mengatakan definisi lemah, enggak begitu. Ya. Definisi ini enggak mani, beliau enggak mengatakan itu.
Jadi memang kalau definisinya kurang akurat, itu bahasanya definisinya enggak mani. Karena syarat definisi itu mani jami. Ya. Jami artinya mengumpulkan apa yang dimaksud, yang didefinisikan di situ. Mani artinya mengeluarkan daripada apa yang didefinisikan. Tapi beliau enggak mengatakan itu, enggak mengatakan istilah itu. Ini artinya apa? Bijaksananya beliau ini. Syarihnya ini sangat bijaksana. Ya. Jadi kata-katanya sangat lembut sekali. Makanya kitab beliau Syarah Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Malik ini, Syarah Alfiyah sangatlah banyak sekali. Tapi yang terkenal Ibnu Aqil ya. Yang terkenal ini adalah Ibnu Aqil. Artinya apa? Ya, beliau karena dalam memberikan kata-katanya sangat bijaksana dan sangat santun, jadi banyak dipakai. Ya, wa yaridu alaihi al-fa'ilu, dan datang atasnya oleh fa'il. Artinya fa'il juga bisa kayak begini, definisinya kayak begini, ya. Gitu. Ini kritik syarah kepada matan. Cuma bahasa beliau sangat halus sekali. Nahu sumbama qoma zaidun, fa'innahu yasduku ala zaidin annahu juz'ul mutimmu lil fa'ilati. Maka sesungguhnya dia itu bisa, benar maksudnya bisa atas Zaid, bahwasanya Zaid itu adalah bagian yang menyempurnakan bagi faedah. Qoma Zaidun, telah berdiri oleh Zaidun. Ini faedahnya apa? Berita tentang berdirinya Zaid. Berita tentang berdirinya Zaid itu faedahnya. Jadi menurut saya definisi yang diberikan oleh matan ya, itu terlalu luas sehingga masuk fa'il gitu. Itu definisinya terlalu luas sehingga masuk fa'il. Wa qila fi ta'rifi, dan dikatakan pada ta'rifnya ya, innaul muntazimu, innaul juz'ul muntazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan. Nah, makanya dikatakan ta'rifnya begini. Wa qila fi ta'rif, dan dikatakan pada ta'rifnya sesungguhnya ya. Ini dikatakan ya, definisi yang lebih akurat ini. Jadi kalau ini definisinya tentang khobar yang mengeluarkan daripada fa'il. Jadi hanya masuk khobar aja. Innahu sesungguhnya khobar adalah al-juz'ul muntazim, yaitu bagian yang tersusun. Minhu, ya, daripadanya bagian itu, maksudnya khobar ma'al mubtada'i, serta mubtada' jumlatan, pada satu jumlah. Jadi hanya khobar aja tuh, enggak masuk yang lain. Wala yaridul fa'ilu, dan tidak datang oleh fa'il ala hadza ta'rif, atas ini ta'rif. Nah, jadi kalau ta'rifnya seperti ini, maka fa'il enggak masuk. Karena dikatakan ma'al mubtada'i, dikunci di situ. Ma'al mubtada'i serta mubtada jumlatan, dalam satu jumlah. Li'anna la yantazimu minhu ma'al mubtada'i, karena bahwasannya itu tidak tersusun ya, daripadanya berserta mubtada jumlatan ya. Karena bahwasannya si fa'il enggak tersusun ya, darinya bersama mubtada secara satu jumlah, enggak ada di situ. Bal yantazimu minhu ma'al fi'li jumlatan, bahkan tersusun ya, fa'il darinya beserta fi'il satu jumlah. Jadi kalau fi'il, fa'il sama fi'il ya, khobar sama mubtada. Wa khulasatu hadha annahu arrafa al-khabara bima yujadu fi'i wa fi ghairihi, dan kesimpulan ini ya, bahwasannya ia memberikan definisi akan khabar
bima dengan sesuatu itu jadu yang didapati fi pada definisi itu yang didapati ya, pada definisi itu wa fi ghairi ya dengan sesuatu yang didapati padanya dan pada yang lainnya yang didapatin khobar didapatin juga fa'il jadi terlalu luas definisi yang diberikan matan ya wa ta'rifu yambagi an yakuna mukhtasun bil mu'arrafi duna ghairi ta'rif yang seyogianya adalah bahwasanya dia terkhusus bil mu'arrafi dengan yang ditakrifkan aja duna ghairi tidak yang lain gitu jadi seyogianya ya, jangan dimasukin definisi yang seyogianya definisi khobar jangan sampai ada masuk yang lain seperti fa'il ya. Tapi ini kalau pandang saya ya ini kan matannya ya ini kan matannya yaitu Ibnu Malik beliau kan sudah tidak ada ya. Mungkin kalau beliau ada, bukan begitu maksudnya. Sedih baliknya. Jadi ini kan tempatnya sedikit ya. Jadi saya enggak begitu banyak memberikannya. Jadi ini kan apa namanya bait syair. Makanya dikatakan di sini al-juz'ul mutimul fa'idah enggak dikasih lagi. Enggak dikatakan ma'al ya ma'al mubtada enggak kenapa ya tempatnya dikit mungkin ya ini pikiran saya ya mungkin begitu orang kalau sudah meninggal ya mau diapain aja juga udah meninggal mau dibalikin diapain ini udah meninggal enggak ngelawan ya udah meninggal enggak ngelawan ya. Wallahu a'lam bishawab.